Ya, di saat sebagian warga mesti antre berdesakan demi beras murah, Kejaksaan Agung merilis uang sitaan senilai hampir 1 triliun rupiah dari mantan pejabat Mahkamah Agung yang jadi tersangka karena terlibat dalam praktik suap. Ya, vonis bebas Gregory Ronald Tanur terkait kasus pembunuhan kekasihnya kini menyeret dugaan praktik suap yang melibatkan para hakim. Kasus ini menjadi potret bobroknya lembaga peradilan di Indonesia. Ya, wakil Tuhan yang sejatinya memberikan keadilan malah memperjualbelikannya. Lantas bagaimana kelanjutan dari kasus ini dan bagaimana komentar masyarakat? Selengkapnya dalam Kopi Pagi, Hakim Terima Suap, Wakil Tuhan atau Calo? Ya, saudara, apakah Anda masih ingat kasus kematian Dini Sera Afrianti, kekasih dari Gregorius Ronald Tanur, anak anggota Dewan dari Surabaya, Jawa Timur? Keluarga dan juga kerabat sempat kecewa karena kasus yang melibatkan Ronald Tanur justru divonis bebas oleh 3 hakim dari Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur. Ya, saudara, namun sekuat-kuatnya suatu kebenaran ditenggelamkan, pada akhirnya selalu menemui caranya sendiri untuk muncul ke permukaan. Kini kebenaran itu menunjukkan dirinya. Ketiga hakim yang memvonis bebas Ronald Tanur ditangkap karena diduga menerima suap dalam kasus tersebut. Ya, saudara, lantas bagaimana kelanjutan kasus hukum terhadap 3 hakim dan juga Ronald Tanur? Dan lantas, seperti apa komentar masyarakat terkait juga kasus tersebut? Saudara, bersama saya Rama Ditya Domas dan juru kamera Ilham Ilyas, inilah Kopi Pagi, komentar pilihan Liputan 6 Pagi. Yang tadinya wakil Tuhan, kini jadi pesakitan. Rabu 23 Oktober 2024. 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya ditangkap Kejaksaan Agung karena diduga menerima suap dalam kasus pembunuhan yang dilakukan oleh anak mantan anggota DPR, Gregorius Ronald Tanur. Mereka adalah Hakim Ketua Erin Tuadamanik serta 2 anggotanya, Heru Hanindyo dan Mangapul. Jubah hakim yang dibanggakan berganti menjadi rompi tahanan. Tidak ada lagi duduk di singgasana yang mulia hakim, melainkan harus merikuk di dalam penjara. Ya, ini dolar ini, Pak, ya. Nah, ini dari tadi kalau Bapak bilang. Tuh, kalau Bapak bilang sudah tahu. Ironis memang, tapi tumpukan mata uang asing ini adalah bukti hasil suap ketiga hakim nakal itu. Dolar Amerika, dolar Singapura, ringgit Malaysia, hingga yen Jepang. Kita keluar dulu ya. Keluar. Tapi Bapak ya? Bapak, ikut, Pak. Ikut ya? Hitung-hitung, maksudnya hitung-hitung. Bahkan ada lagi uang rupiahnya. Maka total semua uang itu mencapai 20 miliar rupiah. Seluruh bukti didapatkan usai penggeledahan di 6 lokasi mulai dari Jakarta, Semarang hingga Surabaya. Tapi bukan hanya penerima suap yang ditangkap. Pemberi suapnya pun diringkus Kejaksaan Agung. Lisa Rahmat, pengacara Ronald Tanur yang harus menerima konsekuensinya karena sudah main-main dengan hukum. Dengan begitu, Erin Tuadamanik, Heru Hanindyo, Mangapul dan Lisa Rahmat ditetapkan sebagai tersangka. Jaksa penyidik pada jam 7 menetapkan 3 orang hakim atas nama ED, AH dan M dan 1 orang pengacara atas nama LR sebagai tersangka karena telah ditemukan bukti yang cukup adanya tindak pidana korupsi, yaitu suap dan atau gratifikasi. Setelah Kejaksaan Agung menangkap 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Mahkamah Agung memberhentikan sementara ketiga hakim itu guna menghormati proses hukum usai resmi ditahan Kejaksaan Agung. Namun, jika ketiganya dinyatakan bersalah dalam putusan, tidak menutup kemungkinan bisa diberhentikan secara permanen. Terhadap 3 orang Hakim Pengadilan Negeri Surabaya tersebut, setelah mendapatkan kepastian dilakukan penahanan oleh Kejaksaan Agung, maka secara administrasi hakim tersebut akan diberhentikan sementara dari jabatannya oleh Presiden atas usul Mahkamah Agung. Apakah penangkapan berhenti sampai di situ saja? Oh, tentu tidak. Bertambah 1 lagi tersangka. Kamis 24 Oktober 2024,
Kejaksaan Agung menangkap seorang pensiunan pejabat Mahkamah Agung bernama Zarof Richard di Jimbaran, Badung, Bali. Tumpukan uang senilai 920 miliar rupiah ini jadi barang buktinya. Ada rupiah, dolar, euro, hingga logam mulia dan sertifikat berlian senilai 75 miliar rupiah. Harta nyaris 1 triliun rupiah itu disita dari rumah Zarof Richard di Jakarta Selatan dan hotel di Bali tempatnya ditangkap. Uang itu diduga kuat hasil pekerjaan sampingan Zarof Richard sebagai maklar kasus sejak tahun 2012. Nah, di antara uang itu ada yang digunakan untuk menyuap Hakim Agung terkait kasasi terdakwa Ronald Tanur. Mantan pejabat Mahkamah Agung ini berperan sebagai calo atau penghubung antara pengacara Ronald Tanur dengan para Hakim Agung untuk pengurusan kasasi. Maka Zarof pun ditetapkan sebagai tersangka dalam pemufakatan jahat terkait vonis bebas Ronald Tanur. Diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi, yaitu melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan suap bersama dengan LR selaku pengacara Ronald Tanur terkait penanganan perkara tindak pidana umum atas nama terdakwa Ronald Tanur. Penangkapan para penegak hukum dan keadilan tak pelak bikin masyarakat merasa miris. Kekecewaan masyarakat diekspresikan lewat 7 karangan bunga yang menghiasi depan gedung Pengadilan Negeri Surabaya Jumat siang. Karangan bunga pun dilengkapi kata-kata sindiran untuk para hakim yang menerima suap di balik vonis bebas Ronald Tanur. Walaupun tidak ada yang tahu siapa pengirim karangan bunga ini, tapi telah mewakili sebagian besar isi hati masyarakat. Ada uang-uang gitu ya yang bermain di belakang itu. Karena secara logika sederhana mestinya nggak bebas. Logika sederhana orang awam pun mengatakan pasti ini Ronald Tanur akan dihukum. Tapi kenyataannya kok bisa bebas gitu ya. Kalau lihat tulisan-tulisan di sini itu kan ya menggambarkan suara dari masyarakat yang menilai bahwa putusan dari Ronald Tanur waktu itu ya ada sesuatu. Berdasarkan hukumnya yang nggak sesuai dong, dia melakukan penganiayaan, kemudian terjadi sampai akhirnya meninggal. Jadi ya nggak mungkin dengan semudah itu untuk harus langsung dibebaskan gitu. Ya, saudara, dan sebelum divonis bebas pada Juli 2024, Ronald Tanur dituntut 12 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Ronald Tanur disebut melakukan penganiayaan dan pembunuhan terhadap kekasihnya pada Oktober 2023. Rentetan penangkapan pada saat ini berawal dari peristiwa yang terjadi tepat 1 tahun lalu. Tubuh seorang perempuan bernama Dini Sera Afrianti ditemukan tak berdaya di basement parkiran sebuah mal di Surabaya, Jawa Timur pada 4 Oktober 2023. Dini Sera Afrianti merupakan kekasih dari Ronald Tanur. Berbagai bukti rekaman CCTV menunjukkan sebelumnya Dini menghabiskan waktunya bersama Ronald untuk berkaraoke di sebuah klub malam. Keduanya lalu terlibat cekcok. Ronald memukul kepala Dini dengan botol minuman keras. Bahkan melindas sebagian tubuh kekasihnya dengan mobil hingga korban terseret sejauh 5 meter. Seluruh bukti yang beredar mematahkan kebohongan anak mantan anggota DPR Edward Tanur bahwa Dini meninggal dunia karena penyakit asam lambung yang dideritanya. Ditambah dari hasil otopsi ditemukan luka memar di bagian punggung, dada, perut, lutut, paha hingga tungkai kaki korban. Setelah melakukan serangkaian pemeriksaan, Ronald Tanur akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Ia dijerat pasal 338 dan 351 KUHP tentang penganiayaan yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia. Ronald pun dimajukan ke meja hijau dan dituntut Jaksa Penuntut Umum 12 tahun penjara. Namun oleh 3 hakim Pengadilan Negeri Surabaya, yakni Erin Tuada Manik, Mangapul, dan Dian Heruhanindyo, terdakwa Ronald divonis bebas pada 24 Juli 2024. Hakim menilai Ronald tidak terbukti membunuh korban. Seolah mementahkan semua fakta persidangan, hakim memutuskan
kalau penyebab kematian Dini bukan dianiaya, melainkan akibat penyakit lain karena minuman beralkohol. Bebaskan terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan menuntut umum di atas. Memerintahkan terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya. Tapi sekarang tahu kan, kebebasan Ronald Tanur itu dibeli. Total sekitar puluhan miliar rupiah dikeluarkan demi Ronald Tanur bisa menghirup udara bebas. Namun, dengan ditangkapnya ketiga hakim pengadilan negeri Surabaya karena ketahuan menerima suap, vonis bebas Gregorius Ronald Tanur otomatis dibatalkan. Mahkamah Agung mengabulkan kasasi penuntut umum terkait terdakwa Ronald Tanur dalam kasus pembunuhan Dini Sera Afrianti dengan menjatuhkan hukuman 5 tahun penjara. Tapi sampai sekarang belum ada tanda-tanda Ronald Tanur akan dieksekusi. Yang pasti kediaman Gregorius Ronald Tanur di perumahan elit Surabaya nampak sepi. Tak ada aktivitas apapun kecuali sebuah mobil terparkir di garasi. Kalau begitu, di manakah Ronald Tanur saat ini? Infonya Pak, dia di Singapura, Pak. Nah, coba nanti nunggu ke apa rilis yang resminya dari Direktorat Jenderal. Kami harus cek dulu. Iya. Iya, kalau itu kan butuh wawancaranya, Pak. Pencekalan terhadap Gregorius Ronald Tanur ke luar negeri sebenarnya sudah berlaku sejak 8 Agustus 2024. Namun karena keberadaannya masih misteri, kantor imigrasi Tanjung Perak berkoordinasi dengan Dirjen Imigrasi terkait data perlintasan yang bersangkutan. Sembari menanti Ronald Tanur menunjukkan batang hidungnya, ayah Dini setidaknya bisa sedikit bernapas lega usai ditangkapnya tiga hakim yang memvonis bebas pembunuh anaknya. Muncul secercah harapan agar Ronald Tanur mendapatkan hukuman yang setimpal. Lega lah hari ini. Yang dulunya itu apa, kecewa, sakit hati. Setelahnya apa, mendengar dulu pertama kali itu katanya divonis bebas. Tapi sekarang ini udah lega lah. Ya, memang praktik suap bukan sekali dua kali menjerat para wakil Tuhan di dunia. Entah karena godaan uang yang menutupi hati nurani atau kesejahteraan hakim yang kurang dipenuhi, sehingga mereka berani mengakali hukum demi mendapatkan penghasilan tambahan. Namun pas sekali awal Oktober lalu, para hakim hampir di seluruh Indonesia demo menuntut naik gaji. Mereka sedih karena gaji hakim diklaim sama dengan uang jajan Rafathar selama 3 hari. Itu loh, Rafathar anak dari artis Raffi Ahmad. Tidak minta tinggi-tinggi seperti komisaris Pertamina, tidak Pak. Seperti direktur utama Mandiri, enggak minta Pak. Untuk sejahtera kami, kelayakan hidup, gaji kami saat ini itu bisa jadi kayak uang jajan Rafathar 3 hari. Tapi berapakah sebenarnya gaji hakim di Indonesia? Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 94 tahun 2012, gaji terkecil hakim golongan 3 Rp2.064.100 sampai yang tertinggi hakim golongan 4 Rp4.978.000 tergantung masa kerja dari 0 sampai 32 tahun. Namun itu belum semuanya, para hakim juga menerima tunjangan. Besaran tunjangannya dari yang terkecil Rp14.600.000 sampai yang tertinggi Rp27.000.000. Namun jumlah itu dipastikan akan meningkat 30% setelah Presiden ke-7 Joko Widodo menandatangani PP 44 tahun 2024. Termasuk Presiden saat ini Prabowo Subianto juga sudah berjanji akan memperbaiki kualitas hidup para hakim. Supaya negara kita bisa hilangkan korupsi, para hakim yang tidak boleh bisa disogok, para hakim yang tidak bisa dibeli, para hakim harus terhormat, para hakim harus mendapat perhatian dari negara, penghasilan yang memadai sehingga dia punya harga diri yang sangat tinggi dan dia tidak perlu untuk cari tambahan. Itulah tekad saya, itu keyakinan saya. Walaupun sebenarnya belum ada jaminan juga ya kenaikan gaji akan mengeliminasi praktik suap, tapi tak apalah,
namanya juga ikhtiar, harus dicoba supaya hukum di Indonesia kembali adil untuk semua. Maka, apa harapan masyarakat terhadap Yang Mulia Hakim di negeri ini? Hukum-hukum yang ada di Indonesia mungkin lebih tegas lagi aja, lebih murni lagi, tanpa harus ada seperti itulah ya. Karena sogok-sogokan itu kayak jangan sampai ada lagi lah gitu mas. Jadi kalau bisa untuk menjadi profesi hakim gitu, dipikir lagi gitu. Emang sekiranya kita bisa menegakkan hukum, ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau emang sekiranya kita nggak bisa dan kita juga ragu-ragu, apalagi kita mudah tergiur dengan uang gitu atau juga dengan apa tekanan-tekanan gitu, gampang ditekan lah. Ya mending nggak usah jadi hakim gitu. Harapannya untuk hakim di Indonesia semoga kedepannya bisa lebih mengedepankan hati nurani serta harus tetap sesuai dengan pertimbangan hakim. Terus juga semoga hukum Indonesia di masa yang sekarang bisa jauh lebih adil. Harapan saya sih ya semoga terhukumnya sesuai yang hukum yang berlaku aja, sesuai undang-undang yang ada aja gitu. Jangan dibiarin lah, jangan sampai kedepannya tuh ada kasus-kasus ya, ada kasus-kasus kayak gini lagi gitu. Buat hakim-hakim ya inilah, buat pekerjaannya supaya totalitas bermengayomi pekerjaan sebagai hakim. Udah itu aja Pak. Dan bagaimana seharusnya seorang hakim yang benar dalam menjalankan tugasnya? Sekali lagi, ikutin pola hidup, pola perilaku, pola sebagai hakim, ikutin ketua kamu sekarang yang namanya Sunarto. Panarto itu kalau disembelih bukan darah yang keluar tapi getah, begitu lurusnya. Tapi kalau Anda hakim, teman-teman saudara-saudara hakim, tidak ngikutin pola Panarto, perilaku hidupnya, pola hakimnya, Anda akan seperti yang Surabaya. Ikutin aja saudara, minimal kalau nggak ikutinnya diem lah gitu. Karena Panarto itu idola ya. Cuman kan kalau tidak diikuti oleh sekelilingnya, ya tetap aja akan kejadian. Karena ketua hakim itu kan mandiri, ya independensitas, kemudian juga punya imparsialitas, ya merdeka dan tidak ikutan, ya artinya apa? Udah ikutin hati nurani. Marilah kita tunggu apakah kenaikan pendapatan hakim akan berdampak baik atau justru sebaliknya, rakyat malah celaka kuadrat. Bak menggarami lautan sudah makin dalam merogoh kantong untuk memanjakan mereka. Jangan-jangan malah tetap aja keadilan jadi barang dagangan. Kalau nanti masih gitu juga, silakan Anda nilai sendiri. Ya saudara, tidak diragukan lagi tertangkapnya 3 hakim dalam kasus dugaan suap kembali mencoreng lembaga peradilan di Indonesia. Integritas profesi hakim kembali dipertanyakan. Apakah hakim adalah wakil Tuhan atau justru hanya sebagai calon? Sebab kapan rasa keadilan masyarakat dipertaruhkan, bahkan keadilan seakan-akan berlaku bagi yang punya uang, bukan yang memiliki kebenaran. Ya saudara, sudah cukup hukum tumpul ke atas. Masih adanya hakim nakal semestinya menjadi peringatan bagi para penegak hukum di tanah air. Mari saling menjaga lembaga peradilan sebagai benteng terakhir penegakan hukum. Demikian Kopi Pagi kali ini. Saya Rama Aditya Dumas dan juru kamera Ilham Elias. Pamit undur diri. Sampai jumpa. Salam SCTV.